Kuasa hukum Wulan Guritno, Vicky Fernando mengungkap, Sabda Ahesa beberapa kali mengundur waktu untuk membayar utang renovasinya rumahnya ke Wulan. Sampai akhirnya, Wulan terpaksa melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar uangnya dikembalikan oleh Sabada. Saat ditanya apakah uang talangan renovasi rumah itu ditagih ketika Sabda dan Wulan putus, Vicky tak menjawab detail. Gini, kita sudah tagih dari sekitar pertengahan 2023. Cuman mundur terus. Yang akhirnya, ya jalan terakhir kan adalah melalui pengadilan. Kita melakukan gugatan. Oke, itu aja sih. Untuk apa kepentingan? Uangnya gitu? Untuk dana talangan untuk renovasi rumah Sabda. Bang, berarti ditagihnya setelah mereka berdua udah gak berhubungan lagi alias putus, Bang ya? Aduh, saya gak bisa ngomong. Ya, anak saya ini hanya menagih itu. Hubungannya saya gak tahu, gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.